Ribuan masyarakat kunjungi kebun binatang Jambi saat penghujung libur Lebaran tahun ini. Selain bertamasya, mereka juga sambil mengenalkan keanekaragaman satwa kepada anak. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Kebun binatang atau Taman Rimba Jambi menjadi salah satu alternatif atau pilihan masyarakat untuk menghabiskan sisa waktu libur Lebaran. Selain bermain, Taman Rimba Jambi juga cocok dijadikan tempat untuk mengedukasi anak terhadap jenis-jenis satwa. Ada ratusan jenis satwa di Taman Rimba Jambi yang hampir punah. Salah satunya harimau, singa, gajah, beruang, tapir, kanguru mini, dan jenis satwa lainnya. Pengunjung juga dapat bermain bersama satwa seperti menunggangi gajah dan kuda. Salah satu pengunjung Taman Rimba Jambi, Eko, mengatakan berlibur di sini setidaknya membuat anak-anak bisa mengerti dan melihat langsung bagaimana bentuk hewan yang selama ini hanya dilihat di televisi saja, sehingga ini menambah wawasan baru bagi anak untuk mengenal satwa di alam. Peluang sih bang, ngisi waktu luang ya, juga bang. Lagi Lebaran kan, jadi sembari lagi libur kerja kan, ajak keluarga main sini. Ngabisin waktu liburan ya. Sama keluarga sini bang? Iya. Sama anak-anak juga bang? Iya. Untuk mengenalkan anak ke satwa iya, juga bang ya? Iya, mungkin gimana bang menurut kita Taman Rimba nih bang? Lumayan sih bang, cuman ada beberapa tempat aja yang masih kurang bersih gitu kan. Untuk semuanya sih, untuk selebihnya sih ya lumayan sih untuk anak-anak, edukasi anak-anak belajar kan. Taman Rimba Jambi menjadi tempat wisata yang diminati banyak orang. Pasalnya, selain sebagai tempat refreshing, Taman Rimba Jambi juga bisa dijadikan sebagai edukasi dan menambah wawasan bagi anak-anak. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.